Jadi itulah yang membawa saya kemari. Lalu orang yang mau membunuh anak bagaimana? Lenggang. Iya. Dia dihukum 1 tahun dan dibuang ke Bengkulu. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa kesalahan Bapak sehingga Bapak dihukum seumur hidup? Saya heran. Tadi malam saya dengar Bapak mengaji. Rupanya Bapak hafal ayat-ayat Quran. Dan kelihatannya ilmu Bapak ini sangat dalam. Bapak dihukum karena membunuh kepala negeri. Waktu terjadi kerusuhan di negeri Bapak 12 tahun yang lalu. Dan mengenai ilmu Midun, ya, apa yang Bapak bisa katakan? Dalam soal agama, banyak orang yang berilmu di mulut. Maksud Bapak? Ya, banyak orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya hanya untuk dikutip. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, ilmu itu adalah ilmu hati. Apa Bapak bersedia mengajar saya? Jangan kita sebut mengajar. Kalau Midun mau bertanya, Bapak berusaha akan menjawab. Dia Midun. Itu Lenggang yang saya ceritakan tadi pada Bapak. Tapi kenapa dia di sini? Barangkali dia dalam perjalanan ke tempat buangannya. Dia cuma dititipkan di sini. Biasanya titipan seperti ini ada beberapa hari di sini. Nah, kalau kau ingin membalaskan sakit hatimu, sekaranglah waktunya. Bapak bisa pesankan kepada tukang kunci. Jangan, Pak. Kasihan dia. Mungkin dia orang jahat. Tapi sekarang saya kira dia sudah menyesal. Dia bukan musuh saya. Dia mau membunuh saya karena diupah. Ya, kalau saya ingin membalaskan sakit hati saya padanya, tentu saja saya bisa. Tapi cukuplah. Dia sudah menerima hukuman karena rakus akan uang. Tidak usah ditambah lagi. Idun, ada orang yang ketemu dan kau di depan. Baik-baik saja. Saya kira kamu sudah mati. Tuhan masih melindungi saya, Mak.
Dan apa yang Mama katakan tentang neraka kedua itu memang benar. Ya, untunglah banyak sedikit ada juga lah bekal ilmu yang saya bawa dari kampung. Rindu saya pada orang kampung, Mak. Beberapa hari lagi kamu akan bebas. Belum lama ini, Lembak Tua bertemu dengan pendekar sultan, Mamamu. Beliau berkirim salam. Katanya pendekar sultan menitipkan pesan. Keluargamu baik-baik saja. Cuma ibumu sakit sebentar ketika hukumanmu dijatuhkan. Tapi sekarang sudah sembuh. Syukurlah. Saya tidak bisa lama-lama, Midun. Saya harus segera kembali ke Bukit Tinggi. Saya kesini membawa lenggang. Di dalam perjalanan, saya sempat bercakap-cakap dengan dia. Dia menyatakan sangat menyesal sekali telah menganiaya kamu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau tidak, bangga serawa kamu. Terima kasih, Mama. Sekali lagi, supaya kamu puas. Malengga. Indun, saya minta maaf atas semua perbuatan saya. Sudahlah, Malengga. Nasi sudah jadi bubur. Saya menyesal. Betul-betul menyesal atas semua perbuatan saya. Semua itu karena uang. Kaca benci sekali padamu, Indun. Barangkali ini lebih baik kau tidak pulang ke kampungmu. Kalau kau sudah menjalani semua hukumanmu, siapa tahu ia menyuruh orang lain lagi untuk menolongmu. Saya tidak mengira kalau Kacak begitu benci pada saya. Setahu saya tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan dia. Dia iri hati padamu, Midun. Perasaan iri tidak memerlukan sebab. Betul, Malengga. Terima kasih. Midun, kamu dipanggil sipir. Ayo! Untung kamu ada yang menolong. Kalau tidak, mampus kamu dibikin si ganjil. Ayo, jalan. Masuk. Engkau memanggil saya.
Iya. Sudah berapa lama kamu di sini? Kurang lebih 2 bulan, Engku. Saya perhatikan kelakuan kamu selama di sini cukup baik. Karena itu, mulai besok kau boleh bekerja di luar penjara. Tapi ingat, jangan coba-coba kau melarikan diri. Kemana saja kau lari, saya akan kejar. Dan kamu pasti akan tertangkap. Dan hukumanmu akan ditambah. Saya mengerti, Engku. Kamu akan diawasi Mandor Saman. Mengerti? Uni. Uni. Barang Uni jatuh. Nek. Barang Uni jatuh. Terima kasih. Dia bersedia menjual dan dia juga setuju harganya. Kalau begitu, rumah ini kita beli saja. Uang ibu masih ada. Ini persediaan uang ibu yang terakhir. Kalau ini dibayarkan seluruhnya, bagaimana kita hidup, Bu? Ibu akan cari kerja. Tapi ibu tidak sehat. Ini hanya sementara. Ibu hanya terpengaruh karena perpisahan dengan bapakmu. Dia orang yang sangat baik. Tapi ibu harus kuat. Hidup di rantau orang. Di sini kita tidak punya keluarga. Yang penting, rumah ini sudah punya kita. Kalau ada apa-apa yang terjadi, kita tidak tidur di pinggir jalan. Terserah ibu lah. Kamu lihat apa? Hah? Tidak lihat apa-apa, Pak. Kamu jangan macam-macam. Nanti kamu saya adukan sama sipir. Hukumanmu bisa ditambah. Ayo kerja! Ayo! Bagaimana pengalamanmu hari pertama kerja di luar, Midun? Ya, serasa lepas dari ikatan, Pak. Saya kerja dekat muara, depan sebuah rumah yang bagus sekali.
Orang di dalamnya itu pasti senang. Belum tentu, Bedu. Harta tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang membawa kebahagiaan itu cuma rasa syukur. Dan rasa syukur itu hanya ada pada orang-orang yang mau menundukkan kepalanya pada Tuhan. Bapak dihukum seumur hidup? Iya. Itu pun Bapak terima dengan rasa syukur. Kalau tidak, Bapak sudah tidak ada lagi di hadapanmu. Lari? Tidak. Binasa. Halimah bisa ambil uangnya. Terima kasih banyak, Tuan Van Bali. Hanya ada satu hal yang saya risaukan. Nyonya tinggal sendiri di sini sama Halimah. Tidak ada laki-laki. Itu berbahaya. Semua orang sudah tahu, termasuk orang yang jahat. Saya juga takut sendiri, Tuan. Bagaimana? Bagaimana kalau Nyonya tinggal di rumah saya? Terima kasih banyak, Tuan Van Bali. Kami hanya menyusahkan Tuan saja. Kalau gitu,
Saya tinggal di sini saja. Iya. Itu yang paling baik. Nyonya saya ajak kemari karena ada sesuatu yang saya mau bicara. Moga-moga Nyonya tidak keberatan. Masa saya keberatan? Tuan sudah begitu baik pada kami. Itu soal kecil. Nyonya, saya ada permohonan. Tuan sudah mulai bicara, apalagi di kantor saya. Saya bisa mengerti. Barangkali cara hidup kita tidak sesuai dengan pikiran orang banyak. Cara hidup yang bagaimana, Tuan? Mereka anggap tidak pantas saya tinggal di rumah seorang janda. Mereka sangka yang tidak-tidak. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Ya, saya tahu. Orang lain tidak tahu. Nah, supaya tidak terjadi lagi salah sangka, bagaimana kalau kita kawin saja? Memang saya bukan seorang laki-laki yang gagah dan tampan, tapi saya akan berjanji akan menjaga Nyonya dan Halimah sebaik-baik. Bukan begitu. Permintaan Tuan begitu tiba-tiba. Berikan saya kesempatan untuk berpikir. Apa Nyonya juga belum kenal sama saya? Saya sudah 2 bulan di rumah Nyonya. Saya memang bukan laki-laki tanpa cacat, tapi saya berusaha sebaik-baiknya. Apa Tuan sungguh-sungguh? Kalau Nyonya mau, saya akan bersumpah bahwa saya sungguh-sungguh. Saya percaya. Tinggal berapa lama lagi hukumanmu, Midun? Tinggal 15 hari lagi, Pak. Syukurlah. Tentu kau gembira. Di satu pihak, ya. Tapi di lain pihak, saya sedih karena harus meninggalkan Bapak. Begitu banyak yang Bapak sudah ajarkan pada saya. Bapak hanya mengajarkan hal-hal yang sebenarnya kau sudah tahu. Bapak begitu lapang dada. Hukuman saya masih beberapa hari lagi. Kadang-kadang saya mencoba menempatkan diri saya kepada diri Bapak. Kapan hari-hari Bapak harus dipenjarakan di sini akan berakhir? Pada saat Bapak sudah harus keluar dari sini. Apa mungkin Bapak akan dibebaskan? Bukan karena Bapak dibebaskan, tapi karena Bapak tidak seharusnya berada di sini. Bagaimana? Midun, di
Kita sudah banyak bicara. Semua yang Bapak jelaskan berpangkal pada satu kenyataan, bahwa takdir Tuhan itu tidak bisa ditelusuri dengan akal. Inilah rahasia penyerahan diri pada Tuhan. Ini arti kata syukur yang Bapak sebut-sebut. Dengan cara begini, setiap kesengsaraan akan berubah menjadi kenikmatan. Bersih.
sudah tidak sanggup lagi. Ibu tidak kira Tuan-tuan Bali bisa berbuat begitu kejam. Setiap hari ibu bertengkar. Setiap hari ibu dipukuli. Kenapa kita tidak pergi dari sini saja, Bu? Kemana? Kemana saja? Asal jangan di sini. Kadang ibu bertanya dalam hati. Orang yang mula-mula begitu baik, begitu ramah. Entahlah, Bu. Kali mau mana, Ma? Tadi ada, Bu. Dia jatuh. Kalau sampai Tuan Van Bali tahu, ibu yang akan dibantai. Soal kecil saja bisa jadi besar. Apalagi kehilangan kalung mahal seperti kalungmu. Halimah, Nani melihat kamu saya? Tidak. Nenek mau bilang apa sama Halimah? Halimah, di depan ada orang hukuman. Dari tadi mondar-mandir di halaman. Jangan-jangan mau merampok. Ada apa anak muda? Bukankah nenek tadi yang duduk di bawah pohon dekat muara? Betul. Jangan takut orang kaya. Saya memang orang hukuman. Tapi saya tidak punya nasib jahat. Apa Uni yang tadi duduk di bawah pohon dekat pinggir laut? Betul. Uni tidak merasa kehilangan? Saya kehilangan kalau saya. Bukankah ini kalung Uni? Betul, ini kalung saya. Terima kasih, Udo. Untung Udo yang menemukannya. Kalau orang lain, mungkin kalau ini tidak akan kembali pada saya. Jadi, sudah saya serahkan ya, Udo. Saya mohon diri. Masuklah dulu. Nggak usah. Saya orang hukuman. Saya tidak boleh berlama-lama di sini. Kalau tidak mau masuk, baiklah. Ini sebagai tanda terima kasih dari saya. Terimalah. Tidak usah, Uni. Tidak usah. Uni, jangan gusar. Saya memang tidak biasa menerima hadiah seperti itu. Saya wajib mengembalikan kalung itu. Karena bukan hak saya. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saya melakukan itu karena lillahi ta'ala. Jadi, saya mohon diri dulu, Nak. Uni. Thank you.
Bapak Uni yang tadi duduk di bawah pohon dekat pinggir laut? Betul. Uni tidak merasa kehilangan? Saya kehilangan kau saya. Bukankah ini kalung Uni? Betul, ini kalung saya. Terima kasih, Udo. Untung Udo yang menemukannya. Kalau orang lain, mungkin kalung ini tidak akan kembali pada saya. Jadi, sudah saya serahkan ya, Udo. Saya mohon diri. Masuklah dulu. Nggak usah. Saya orang hukuman. Saya tidak boleh berlama-lama di sini. Kalau tidak mau masuk, baiklah. Ini sebagai tanda terima kasih dari saya. Terimalah. Nggak usah, Uni. Nggak usah. Uni, jangan gusar. Saya memang tidak biasa menerima hadiah seperti itu. Saya wajib mengembalikan kalung itu. Karena bukan hak saya. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saya melakukan itu karena lillahi ta'ala. Jadi, saya mohon diri dulu, Nak. Uni. Waktu saya duduk di bawah pohon di pinggir laut, rupanya tanpa saya sadari kalung ini terlepas dari leher saya. Lalu ditemukan orang. Terus sebentar ini dia kembalikan. Baik betul orang itu. Siapa orangnya? Orang hukuman. Orang hukuman? Iya. Kelihatannya orangnya baik. Kata-katanya ramah. Dia tidak mau waktu pulang saya beri uang 5 rupiah. Dia menolak. Katanya dia menolong karena lillahi ta'ala. Tapi mengapa orang seperti itu ada dalam penjara, Bu? Mungkin dia bukan orang jahat. Mungkin dia masuk penjara karena dianiaya atau fitnah orang. Masih ada juga orang yang baik. Midun! Ya, Mak. Sini! Cepat! Ayo, cepat! Cepat! Sudah siang, jangan lupa ransum. Baik, Mas Aman. Udah, nenek disuruh ngantar nasi oleh Ibu Halimah. Ibu Halimah? Siapa Halimah itu, Nek? Rasanya saya tidak punya kenalan di sini. Mungkin hantaran itu bukan untuk saya. Nenek salah barangkali.
menyuruh saya mengantarkan nasi ini untuk Udo. Jadi Uni yang Halimah. Maaf Uni, karena saya belum kenal nama Uni. Tapi mengapa Ibu menyuruh mengantarkan nasi untuk saya? Uni jangan berkecil hati. Saya orang hukuman. Saya tidak dapat menerima itu. Bawalah kembali, Nek. Ibu minta Udo sudi makan nasi ini. Janganlah Udo menolak. Ibu sedang sakit. Jangan, Uni. Terima kasih banyak. Nanti saya terbiasa. Kami di penjara biasa makan nasi dengan gabah. Sudah payah-payah saya memasak, tapi Udo tidak mau memakan. Tidak baik begitu. Kalau Udo tidak suka, buang saja ke laut. Barangkali ada ikan yang sudi makanan buah jerih payah saya ini. Kita pulang, Nek. Nanti kita kembali mengambil rantang ini. Permisi.